Ini dia sungai Kumamoto di waktu malam. Sekarang lebih kurang jam 8 malam waktu Jepun. Gimana kelihatan bulan yang bulan genap? Bulan genap di atas sana yang menerangi Bandar Kumamoto ketika ini. Alhamdulillah. Seterusnya kita akan turn back menuju ke laluan kosmos dan seterusnya kembali ke Kumamoto University International House. Lebih kurang 2 km lagi. Tuan-tuan dan perempuan, kerana pada waktu malam amat ramai generasi-generasi runners di negara Jepun ini untuk beriadah, kerana waktu bekerja mereka sama ada Isnin hingga Ahad adalah bermula daripada jam 9.30 pagi hingga 7 malam. Berbanding dengan negara kita, Malaysia, masa bekerja lebih kurang jam 8 hingga 5 ataupun 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Berbanding dengan jadual waktu bekerja di negara Jepun, 9.30 pagi hingga 6.30 petang ataupun 7.30 malam. Itu perbezaan jadual bekerja. Kita akan turn back lebih kurang 2 km lebih menuju ke Cosmos dan seterusnya ke International House of Kumamoto University of Japan. Pemandangan di waktu malam waterfront Kumamoto
Pada sebelah ini agak gelap berbanding dengan lokasi tadi yang agak terang. Tetapi pada ketika ini cuaca amat dingin sekali berbanding dengan waktu siang yang agak panas. That's why majority runners di sini akan memulakan jogging, aktiviti jogging pada jam 6:30 petang hingga larut malam, dan diharapkan agar mengurangkan aktiviti seperti riadah jogging bermula pada bulan hadapan kerana cuacanya akan lebih panas terik sekali. Bermula pada bulan hadapan, summer akan mengunjung tiba.
Di sebelah kanan kita yaitu Taman Pertanian bagi kajian pelajar-pelajar jurusan Fakulti Pertanian Kumamoto University. Ini dia sewaktu kering kontang. Kering kontang berlaku di tebingan sungai ataupun waterfront Kumamoto berhampiran kawasan University of Kumamoto, Japan. Beginilah akibatnya selepas 2 atau 3 hari. Jika cuaca panas, maka sungai ini akan kering. Tetapi air sungai belum nampaknya kebiruan kerana 2 hari lepas masih dalam keadaan hujan. InsyaAllah
Jika hari ini dan esok cuaca baik, maka kita akan saksikan perubahan warna air sungai Tebingan Kumamoto Waterfront ini kebiruan, insyaAllah. Ini dia pemandangan yang enak sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin berkunjung ke bandar Kumamoto. Oh, Japan ini.
Itu dia, iaitu Fakulti Kejuruteraan, di mana tempat lokasi pengajian saya di Fakulti Kejuruteraan Kumamoto, Jepun. Buling satu adalah bagi Fakulti Sains. Buling dua dan tiga adalah kepunyaan Fakulti Kejuruteraan Kimia dan juga Applied Kimia, Kejuruteraan Kimia dan juga ini dia pemandangan di waktu senja Bandaraya Kumamoto selepas hari hujan. Inilah empangan sungai Kumamoto ataupun lebih dikenali dengan tebingan sungai Kumamoto, dikelilingi oleh banjaran gunung yang banyak sekali. Pada waktu ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah musim hujan dan akan menyusul mungkin lebih kurang satu bulan lagi musim panas yang boleh mencapai 42 darjah Celsius dan ke atas ketinggian panas yang akan berlaku di Bandar Kumamoto, Jepun ini. Inilah pemandangan pada waktu petang senja, lebih kurang jam 6 waktu ketika ini, dan kemungkinan besar 6 atau 7 cuaca di Kumamoto akan beransur kegelapan. Perkongsian di sini, basikal adalah pengangkutan utama di negara Jepun. Basikal adalah pengangkutan utama di negara Jepun. Terutama basikal yang mempunyai bakul di hadapan adalah pengangkutan utama dan amat popular di negara matahari terbit ini. Itu adalah di hadapan kita nampaknya banjaran gunung, gunung Kumamoto yang dikelilingi oleh banjaran gunung. Maka tidak heranlah Bandaraya Kumamoto ini dikelilingi oleh banjaran gunung, dan pada masa yang sama angin akan amat deras sekali mengharungi Bandaraya Kumamoto, di samping jika berlakunya musim salji ataupun waktu salji menimpa Bandar Kumamoto, maka Bandaraya Kumamoto lah yang paling berakhirnya musim salji ataupun apa-apa musim panas, hujan dan sebagainya, ataupun empat musim di sini adalah agak lewat sekali untuk beransur pulih. Nah, ini kita kongsikan di waktu senja ketika beriadah di tebingan waterfront Bandar
Kumamoto ini.